Awalnya santai. Tangis Ayu Ting Ting akhirnya pecah di bela Ivan Gunawan. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Emosi Ivan Gunawan pecah saat membela sahabatnya, Ayu Ting Ting, yang kerap dihujat warganet. Terbaru, Ayu dicibir abis lantaran videonya saat dielus-elus Andre Taulani beredar. Ada yang ngelus-ngelus dia. Yang salah siapa? Dia, Ayu. Di media sosial semua nyalahin dia, kata Ivan Gunawan di acara Brownies baru-baru ini. Jangan semua pikir orang ini, Ayu, jahat dong. Gue nggak suka kayak gitu. Gue harus jagain dia, ujarnya lagi. Ivan tak habis pikir kenapa Ayu Ting Ting yang selalu disalahkan. Padahal, pihak lelaki yang terlibat juga punya porsi sama. Dia, Ayu, tuh nggak pernah baca komentar. Gue kan suka baca komentar. Jadi gue nggak suka, kata Ivan masih emosi. Ayu Ting Ting awalnya cuma tersenyum selama Ivan berbicara. Tapi saat Ivan memeluknya, tangisnya pecah. Jadi selebriti itu sama lo sama kalian, netizen. Kita itu juga manusia, sama. Ayu punya perasaan. Gue juga punya perasaan, ujar Ivan sambil memeluk Ayu. Jadi bukannya hidup kita itu bisa kalian atur. Apalagi kalian yang gak tahu siapa saya. Gak tahu siapa Ayu, katanya lagi. Ayu sendiri sebenarnya sudah mengklarifikasi soal video yang beredar. Dia bilang waktu itu Andre Taulani sedang menyemangatinya. Gue ngambek gara-gara diledek-ledekin nih. Kemarin gue bete. Sambil main handphone bete. Tiba-tiba Pak Haji Andre begini. Sabar-sabar. Kata Ayu Ting Ting dalam video klarifikasinya yang beredar di media sosial. Dikutip Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Emosi Ivan Gunawan pecah saat membela sahabatnya, Ayu Ting Ting, yang kerap dihujat warganet. Terbaru, Ayu dicibir abis lantaran videonya saat dielus-elus Andre Taulani beredar. Ada yang ngelus-ngelus dia. Yang salah siapa? Dia, Ayu. Di media sosial semua nyalahin dia, kata Ivan Gunawan di acara Brownies baru-baru ini. Jangan semua pikir orang ini, Ayu, jahat dong. Gue nggak suka kayak gitu. Gue harus jagain dia, ujarnya lagi. Ivan tak habis pikir kenapa Ayu Ting Ting yang selalu disalahkan. Padahal, pihak lelaki yang terlibat juga punya porsi sama. Dia, Ayu, tuh nggak pernah baca komentar. Gue kan suka baca komentar. Jadi gue nggak suka, kata Ivan masih emosi. Ayu Ting Ting awalnya cuma tersenyum selama Ivan berbicara. Tapi saat Ivan memeluknya, tangisnya pecah. Jadi selebriti itu sama lo sama kalian, netizen. Kita itu juga manusia, sama. Ayu punya perasaan. Gue juga punya perasaan, ujar Ivan sambil memeluk Ayu. Jadi bukannya hidup kita itu bisa kalian atur. Apalagi kalian yang gak tahu siapa saya. Gak tahu siapa Ayu, katanya lagi. Ayu sendiri sebenarnya sudah mengklarifikasi soal video yang beredar. Dia bilang waktu itu Andre Taulani sedang menyemangatinya. Gue ngambek gara-gara diledek-ledekin nih. Kemarin gue bete. Sambil main handphone bete. Tiba-tiba Pak Haji Andre begini. Sabar-sabar. Kata Ayu Ting Ting dalam video klarifikasinya yang beredar di media sosial. Dikutip Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Menurut Ayu, Andre Taulani di lokasi syuting dihormati sebagai orang yang sudah berumur dan juga pelawak senior. Karenanya, sikap kebapaan Andre sudah terbiasa dilihat di belakang panggung. Namanya dia yang dituakan jadi dia ngomong gue, ujar Ayu Ting Ting. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.